Oke, guys, ketemu lagi di channel gue dan jadi di video kali ini gue bakal ngebuat video giveaway. Jadi ini adalah giveaway spesial 1 tahun anniversary Ninja Race New Era. Jadi di sini karena ini spesial 1 tahun anniversary, jadi gue mungkin bakal ngajak teman gue, guys, seperti biasa. Ini yang selalu kalian tanya-tanya, "Bang, teman lu itu kemana?" Jadi gitu ya. Jadi ini dia orangnya, guys. Jadi kita langsung aja coba panggil dulu gitu ya. Jadi, batik ya, guys. Batik, bos. Batik ya, sama-sama pakai batik, guys. Jadi kenapa pakai batik, pakai skin kayak gini? Karena ini spesial anniversary kan. Jadi kan ulang tahun gitu. Jadi spesial, guys. Biar kan Jowo apa Jawa Pride gitu loh, guys. Jawa Pride Jogja, bros. Jadi wong Jogja, Jawa Pride. Jadi pakai batik, guys. Biar lebih ganteng gitu kan, lebih bagus gitu ya. Jadi enggak usah lama-lama. Jadi aku simpel nih, cuman mau ngejelasin tentang giveaway dan syaratnya. Aku bakal bacain reward dan nanti untuk tutorial atau syaratnya bakal dibacain sama Uchiha Asep inilah ya, guys. Jadi gitu. Jadi let's go ya. Aku bakal bacain dulu. Jadi ini dia dari streamer apa dari ini Jerry Snyder-nya langsung ya. Jadi gua bacain dulu, guys. Jadi ini dia. Kita tampilin ke layar aja ya. Jadi yang pertama itu adalah satu UR Ninja bebas pilih, itu bakal buat satu orang pemenang. Bisa dibilang itu adalah grand prize, itu cuma satu orang pemenang ya, guys ya. Terus yang kedua itu ada 5 SSS Ninja Box. Jadi ada kelas SSS Ninja Box, itu buat 5 orang pemenang, guys. Gila, mantap kan ya. Terus habis itu ada 10 kelas SS Ninja Box. Jadi bisa dibilang buat 10 orang, guys. Jadi banyak banget sih. Terus yang terakhir itu adalah 500 gold untuk 20 pemenang, guys. Jadi banyak banget kan. Nah, jadi itu untuk rewardnya, untuk giveaway-nya itu dalam rangka anniversary 1 tahun Ninja Heroes New Era lah ya, guys ya. Jadi langsung dari GM-nya langsung. Jadi itu untuk syaratnya. Itu untuk rewardnya ya. Sekarang untuk syaratnya bakal Uchiha Asep sama Rudin yang bacain ya, guys. Let's go. Jadi untuk syarat giveaway, guys, itu syarat gampang banget. Jadi kalian tuh cuman tinggal aja, kalian tulis aja nickname game kalian. Contoh kayak nickname Princess Korea atau nickname game kalian, pastiin nulisnya juga harus bener gitu, guys. Terus yang kedua, kalian tinggal tulis aja server kalian mainnya di server berapa. Kalian tinggal tulis aja server. Terus yang ketiga, kalian tinggal tulis aja ninja UR apa yang pengen kalian dapat ya, guys. Misal kayak Shisui atau apa, Itachi atau apa, intinya kalian tulis aja. Terus yang terakhir ini saat paling penting yaitu kalian harus taruh hashtag Ninja Race New Era dan hashtag Ricky Madan dan itu harus sesuai dengan yang dicontohin di pin komentar, guys. Ntar ada contohnya, jadi harus pastiin bener ya. Kalau kalian salah satu huruf pun nanti bakal di diskualifikasi, guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup simple banget gitu ya. Mantap. Jadi itu tadi tuh syaratnya. Dan jadi aku ulangin lagi, guys, mungkin kalian ada yang nggak paham gitu ya. Jadi ini aku ulangin sekali lagi ya. Intinya untuk syaratnya tadi kan udah dibilang ya, nggak bakal yeah. Jadi untuk syaratnya tadi intinya cuman kalian itu yang pertama ya, guys ya, kalian tinggal aja tulis nickname kalian, guys. Nickname, contoh kalau aku kan Princess Kure nih ya. Ini Princess Kure nih. Jadi kalau aku contoh nih Princess Kure. Nah, nih Princess Kure, kalian tinggal tulis aja Princess Kure ya. Nanti contohnya bakal aku taruh di pin komentar ya, di pin komentar. Ya, ntar aku taruh di pin komentar. Terus di situ kalian nanti bisa kopas aja. Jadi Princess Kure, terus di bawahnya kalian tulis server kalian main di server berapa. Pastiin untuk nickname itu kalian nggak salah ya, karena nanti kalau salah nggak bakal masuk ke akun kalian, guys. Terus yang ketiga, kalian itu cuman tinggal tulis aja Ninja UR yang pengen kalian dapetin. Misalnya kayak Princess Kure server 2 Uchiha Shisui, udah langsung gitu aja. Terus yang terakhir yang paling penting adalah kalian tinggal taruh saja hashtag Ninja Heroes New Era sama hashtag Ricky Madan. Dan hashtagnya itu harus sama dengan yang aku contohkan ya. Jadi untuk format penulisannya itu harus sama persis dengan yang aku contohin ke di pin komentar. Kalau kalian salah satu huruf pun ntar bakal aku diskualifikasi, guys ya. Nah, jadi udah intinya seperti itu. Dan nanti bakal aku umumin itu mungkin minggu depan, aku umumin live di YouTube ya, karena aku sekarang udah bisa live, bro. Jadi gitu deh, guys. Jadi mantap. Jadi ntar aku live gitu ya. Jadi itu aja ya, guys ya. Kalau kalian masih belum paham, intinya simpel, nggak ada ya, intinya cuman sebatas komen aja lah ya. Komen nickname server Ninja UR apa yang kalian pengen sama hashtag, dah gitu aja, guys. Dan kalian pastiin kalau komen jangan spam. Kalau komennya lebih dari satu nanti bakal didiskualifikasi kali ya. Ya, ntar kalau komennya lebih dari satu bakal aku diskualifikasi. Jadi pastiin kalian komennya pakai satu
akun saja guys. Maksudnya satu nickname ini cuma bisa satu akun. Jadi kalau misal kalian komen pakai banyak akun YouTube pun, kalau nicknamenya sama ID-nya sama, tetap bakal aku diskualifikasi ya guys ya. Kalau misal menang ke streamer lain, kalau aku sih oke-oke aja ya. Jadi menang di aku, menang di streamer lain, kalau aku nggak masalah guys, karena aku males reroll sebenarnya ya. Jadi gitu aja. Oke, jadi sekian aja mungkin untuk giveaway-nya. Jadi gitu ya. Jadi coba lu pamit. Oke, jadi thank you buat udah menonton. Pastiin kalian nulisnya bener ya guys ya. Jadi seperti itu aja. Jadi thank you buat udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di... Oke, jadi... Bye-bye. Bye-bye guys.